itulah Ratu Maya melahirkan Siddhartha Gautama. Sayangnya, setelah 7 hari melahirkan Siddhartha Gautama, Ratu Maya meninggal dunia. Meninggal? Iya. Ratu Maya diusung ke surga Dewa Indra. Surga yang dijaga oleh 33 dewa. Ternyata Candi Borobudur terletak satu garis dengan Candi Pawon dan Candi Mendut. Masa sih? Kok bisa ya? Jadi, candi-candi tersebut itu ada dalam satu garis lurus, bukan karena kebetulan. Tapi itu terkait dengan 3 bintang. Alnitak, Alnilam, dan Mintaka di rasi Orion. Oh iya, gimana kalau besok kita ke Candi Mendut dan Candi Pawon? Wah, menarik tuh. Ikut-ikut ya. Terus Siddhartha Gautama itu ceritanya gimana ya? Kalau menurut buku, Siddhartha Gautama itu hidup dengan kemewahan dan pelayanan istana sampai remaja. Hingga akhirnya ia menemui 4 peristiwa penting yang mengubah pemikiran. Ia bertemu dengan orang tua, orang sakit, orang mati, dan seorang pertapa. Dari peristiwa tersebut akhirnya Siddhartha Gautama memutuskan untuk memisahkan diri dari segala sifat keduniawian. Dan pertemuan tersebut juga menyadarkan tentang arti kesengsaraan hidup. Dan satu-satunya jalan untuk keluar dari penderitaan adalah dengan menjadi pendeta. Akhirnya Siddhartha Gautama memutuskan untuk keluar dari istana dan bertapa.